Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bro. Baik lagi di channel Pengendara Hitam. Oh, udah lama banget ya bro, saya nggak bikin video ini karena sibuk kerja. Di video kali ini saya mau berbagi ini bro, cara gimana memasang selebor bawah di motor yang aslinya tuh selebornya di atas, tapi sekarang dibikin di selebor bawah. Karena banyak yang tanya juga ya bro, gimana cara memasang selebor bawah. Ini saya contohin di motor saya. Ini saya pakai selebor CB150R. Ini saya beli di toko aksesoris di Semarang, harganya Rp95. Tapi saya lihat di online shop itu harganya macam-macam, ada yang Rp75, ada yang Rp85, ada yang Rp65. Ini kalau saya ini beli langsung di toko aksesoris motor Rp95.000 di Semarang. Ini saya mau nyontohin gimana caranya memasang selebor bawah ini di motor Vega ZR, di motor saya ya. Yang seharusnya kan orinya tuh selebornya ada di atas, dan sekarang saya pakai selebor di bawah ini ya. Sebelumnya nih, sebelum saya pakai selebor ini, saya pakai selebor Ninja FE 250, tapi karena 3 kali patah. Yang sering patah itu di bagian yang ini bro, belakang ini. 2 kali patah di sini dan 1 kali patah di sini. Jadi akhirnya saya mengganti selebor selain Ninja, yaitu pakai ini CB150R. Dan alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pasti kalau di motor saya ya. Ini saya beli nih penjepit selebor. Ini beli di toko aksesoris atau di online shop banyak. Ini saya beli di toko aksesoris motor dengan harga Rp35.000 waktu itu, entah kalau sekarang. Dan ini bro, plat bolong-bolong. Ini juga ada di toko aksesoris motor atau di online shop. Kalau saya beli dulu satu gini tuh Rp5.000. Ini tinggal kalian butuhin aja berapa untuk nyangkutin bautnya. Ini saya pakai plat ini karena kan buat baut ya, di bagian belakang ini, lubang belakang sama di lubang yang di sini. Sebenarnya bisa ada yang pakai plat strip, jadi dari lubang depan sampai ke as roda. Tapi kalau saya pakai ini aja, alhamdulillah ya udah lumayan kenceng ya sih ya. Kalau PNP pasti tidak PNP. Oke, ini saya coba bongkar lagi ya ini ya. Saya bongkar biar tahu bentuknya seperti apa. Oke. Nah, alhamdulillah sudah saya copotin ya bro ya, baut-bautnya, jadi sudah bisa lepas. Nih, mantap. Ini kalau PNP atau tidak, yang pasti tidak PNP ya, karena di bagian sini ini. Bentar, saya copot dulu ya. Ini cara nyopotnya nih, setengah saya enggokin ke kanan, lalu angkat ke atas, dibelokin gini ya, belokin. Nah, diputer, lalu dikeluarin. Nah, ini seperti ini ya bentuk selebor CB150R nya mantap. Jadi biar nggak monoton pakai Ninja FE terus. Nah, ini yang saya gerinda ya. Ini maaf kurang rapi, memang belum dirapiin. Jadi yang dicowak itu bagian sini ya, sini sama sininya itu dicowak. Karena kalau tidak kan ini agak ke depan ini, segini kan ini. Nah, ini ada bekasnya kan. Ini kan segini. Ini kan segini, sebelumnya dicowakan segini nih, ke bawah segini. Nah, kalau tidak dipotong tuh pasti waktu dimasukin nyangkut ke asoknya. Jadi terpaksa dipotong, tapi ini belum dirapiin, masih kelihatan kasar kiri dan kanannya. Cuma itu aja yang dipotong di atau dicowak, cuma itu aja. Yang selebihnya tinggal divariasikan mau pakai penjepit selebor kayak gini atau pakai yang strip yang dibautin ke as roda. Terus saya pakai ini aja sama plat ini. Kalau ini plat bolong-bolong, saya cuma butuhin 2 plat aja. Jadi satu plat dibagi 2, yang depan sama yang belakang. Ini untuk yang belakang sama yang itu.
Terus yang satu lagi untuk yang depan tinggal dibagi dua. Terus tinggal dibentuk aja. Tinggal dibentuk aja sesuai lekukan ya. Ini kan lekukannya kayak gini. Nah, tinggal dibentuk aja lekukannya. Ini juga tinggal dibikin lekukan kayak gitu. Tinggal divariasikan aja ya lekukannya biar bisa masuk ke dua lubang yang ada di depan sama di belakang. Nah, cuma seperti itu aja, bro. Tinggal divariasikan aja mau pakai yang plat apa tuh, maksudnya penjepit lebar atau yang plat strip yang dibautkan ke as roda. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu aja sih cara pemasangan as lebar bawah. Simple sih, tapi ya kalau di motor saya ini harus mengorbankan bagian pinggiran ini ya, dicowak ya, dicongkel biar bisa masuk. Jadi masukinnya kan tinggal kayak tadi lagi. Nah, diiringkan gini ya. Memang harus hati-hati. Nah. Lalu sudah. Nah, seperti itu. Gampang sekali, bro. Mantap. Oke, tinggal di baut-baut depan dan belakang. Nah, tinggal dipasin lagi. Ini platnya. Oke, jadi deh selebar bawah. Oke, bro, cukup sekian ya video pada kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.